Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita dalam Sembang Pelipulara. Okay, hari ini aku terbang kembali ke Indonesia dan aku bawa kalian ke tahun 1970 dan filem yang aku nak sembang hari ini diberi tajuk Bernafas Dalam Lumpur. Okey, secara keseluruhan impresi aku terhadap filem ni, ianya adalah sebuah filem yang mengupahkan kehidupan sosial dan masyarakat di Bandaraya Jakarta, di mana kehidupan pada waktu itu sangat sukar dan menyebabkan wujudnya pemerdagangan wanita yang mengangkat gejala tidak sihat warga kota dan juga melabelkan golongan atasan yang suka berpelesiran di kelab-kelab malam sehingga waktu pagi dan pulang dalam keadaan mabuk. Dan golongan ini adalah golongan yang bekerja dan mempunyai keluarga serta anak. Okey, jadi betapa sukarnya hidup di Bandaraya Jakarta pada waktu itu. Kita tengok cerita ini. Okey, dalam struktur penceritaan ini, siapa watak utama? Okey, watak utama ni dia ada tiga nama. Satu Supina, satu Mila dan satu Yanti. Okey, so aku akan pilih satu nama yang paling mudah iaitu Mila. Okey, apa yang ingin Mila capai secara profesionalnya, dia ingin menjadikan keperluan hidup bagi masa depan anak dia. Dan secara dalaman dia ingin mempunyai kehidupan seperti orang lain dan dicintai. Maklumat luaran dia ingin keluar dari dunia pelacuran. Okey, Mila ni adalah seorang pelacur. Perempuan pelacur. Okey, so apa yang menghalang Mila ni dari mencapai matlamat dia? Seorang lelaki bernama Rais, iaitu bapa ayam yang telah membawanya ke lembah durjana, selain dari dirinya sendiri yang takut dihina masyarakat. Okey, nampak pada waktu itu kasta-kasta benda-benda yang macam gini yang menyebabkan kita tidak boleh terus. Tapi kalau kita kuat dengan pegangan agama, insyaAllah. Jadi apa akan jadi kalau dia gagal? Dia akan terus menjadi nafas sebagai pelacur dan teruskan kehidupan dia sehingga dia mati. Itu apa yang akan jadi kalau dia gagal. So, kita teruskan dengan arkitip penceritaan filem Bernafas Dalam Lumpur. Filem 1970, filem ni dilakonkan oleh Suzana, bukan Maryam Belina, dari Television. Jadi, di dalam dunia yatim, Mila telah ditinggalkan suaminya yang telah ke Bandaraya Jakarta dan Mila telah meninggalkan ibu dan anaknya untuk mencari suaminya. Dan sewaktu mencari suami di Jakarta, dia telah dirogol berkali-kali sehinggalah dia bertemu suaminya yang telah bernikah dengan perempuan lain. Dalam kesedihan itu, dia telah diselamatkan oleh Rais, bapa ayam tadi, yang telah mengenalkan Mila kepada dunia pelacuran. So, dalam dunia itu, kita melihat Mila ini sangat-sangat ditekan dengan kehidupan. So, di dalam dunia kembaranya, dia menjadi pelacur dan mendapat tempat di hati pelanggan. Namun, Supina juga telah dibayar untuk menjadi kekasih budiman. Okey, dengan mengenali budiman yang hampir dibunuh setelah enggan membayar permintaan Rais, Supina jatuh hati pada budiman dan mereka bercadang untuk berumah tangga. Dan nampak dia punya layer of telling story sudah mudah je. So, di dalam kembara kita tahu tadi tu. Okey, so di dalam dunia wira, dia Mila telah mengambil keputusan untuk menerima budiman dalam hidupnya dan telah dia telah mengambil keputusan untuk menerima budiman dalam hidupnya dan telah membuatkan kerana dia telah membuat keputusan untuk menerima budiman, dia telah dihina dan direti oleh teman-teman budiman kerana status budiman sebagai orang kaya dan dia sebagai orang mikir serta bekas pelacur. Dan perkara ini telah menyebabkan Mila kembali ke dunia pelacuran dan nekat untuk mengejar kekayaan. So, nampak persepsi manusia menilai seseorang daripada perkara silam dia. This is wrong. So, filem-filem begini patut dilihat dan dijadikan satu
lantisir itu ya untuk disampaikan kepada umum. Jadi di dalam dunia syahid, okey, setelah membuat pilihan dan telah menyebabkan hatinya mati terhadap kasih sayang dan limpahan kurnia dugaan daripada Allah SWT, istidraj telah menimpa diri Mila. Okey, Mila telah jatuh sakit dan telah meminta pertolongan rakan-rakannya dan budiman untuk bertemu ibu dan anaknya untuk kali terakhir. Rais pula telah dikejar Samsin dan telah mencuri semua harta Mila dan telah memukul Mila sehingga separuh mati. Okey, Mila mati tidak dapat bertemu ibu dan anaknya. Dan inilah dia pembalasan di dalam dunia secara secara benar. Aku sangat-sangat terasa bila penceritaan begini dibuat kerana pilihan kau dalam hidup, kau pilih dan kau menolak sesuatu, kau akan dapat balasan. Dan inilah dia, dalam filem kau buat jahat, kau kena dapat balasan jahat. Kau buat baik, kau diduga lagi sebenarnya. Itu dalam dunia adalah dari yang logik. Dan di akhir cerita, ianya adalah sebuah sastra dalam filem dan ianya adalah filem yang baik bagi tahun 1970 dengan watak utama yang aku minta tadi dipegang oleh Sumiwati Suzana. Dan dia menyentuh tentang kehidupan masyarakat yang mementingkan darjah, dan mereka-mereka ini tidak ambil peduli tentang kesusahan orang lain. Dan ianya diceritakan dengan begitu baik dan jelas oleh sutradaranya, iaitu Rino Junaidi. Okey, dia juga mengangkat sifat kewanitaan yang mahu hidup sendiri. Dia juga mengangkat sifat kewanitaan yang hidup sendiri dengan penuh sengsara dan perlu membuat keputusan demi anak dan tidak sama sekali mengizinkan kita sebagai manusia untuk menidakkan bahawa kehidupan di dunia ini adalah satu ujian daripada pencipta. Dan sebagai manusia yang tonggak hidupnya adalah iman, pasti boleh memilih yang mana baik dan yang mana buruk dalam menuju kejayaan. Dan filem ini juga, macam aku cakap tadi, pernah difilmkan semula dan diarah oleh pengarah yang sama, iaitu Torino Junaidi, pada tahun 1991 dan dilakukan oleh Mariam Bellina. Dan finally, ending. Kalau korang suka dengan sembang penipu lara ni, korang boleh subscribe, korang boleh klik like, korang janganlah klik dislike. Korang boleh share channel ni dan korang boleh komen setiap video yang aku upload panjang minggu. Dan paling penting sekali, klik loceng notifikasi untuk dapatkan kemaskini daripada aku dan Rogue and Rebel Studio, kerana aku dan Rogue and Rebel dalam misi 1K. Okey, jadi bantulah kami sikit dan bagilah komen-komen yang baik, kerana banyak komen yang masuk. Tapi sekali lagi aku beritahu, aku dan admin channel memantau komen-komen, kerana kami nak komen-komen yang konstruktif sahaja bagi membina ekosistem yang lebih baik sebagai seorang yang suka tentang filem. Jadi kita belajarlah, belajar sama-sama. Jadi jadilah orang yang mempunyai akal yang baik dan bercakap benda-benda yang baik. InsyaAllah aku doakan juga kepada kalian supaya dipermudahkan segala urusan di dalam apa yang korang buat. Hai kata salut opera juga.